saya kira spirit perjuangan Kartini bagaimana dia bisa keluar dari lingkungan budaya pada saat itu, karena biar bagaimanapun keinginan untuk bebas dalam arti kata mengecap apapun ya pendidikan kesempatan itu bukan hanya dimiliki oleh laki-laki, tetapi para perempuan juga seharusnya bisa bisa menikmati ataupun bisa mengejar semua itu ya, baik pendidikan dan lain-lainnya. Ini saya kira kita melihat pesan yang sangat dalam dari keinginan Kartini untuk bagaimana perempuan-perempuan juga bisa